Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, tidak lupa kita ucapkan puja syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa kita haturkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama saya Talha. Saya tinggal di Desa Sukaharja, Bogor. Alhamdulillah, saya mulai menghafal Al-Quran sejak usia dini, dan alhamdulillah berhasil menyelesaikan hafalannya 30 juz ketika di bangku SMA. Salah satu cara saya mempertahankan hafalan Al-Quran adalah dengan selalu murojaahnya setiap hari, minimal 1 juz sampai 3 juz. Dan juga dengan cara mengajarkannya, baik mengajarkan tajwidnya maupun mengajarkan tahfiz hafalannya kepada beberapa anak-anak di sekitar rumah saya, tepatnya di pesantren yatim Ibnu Taimiyah, Bogor. Kesan saya, alhamdulillah tentunya saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat menerima hibah kafling tanah dari PT Kampung Kurma Jonggol ini. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak yang menghibahkan tanah ini, dan juga kepada pihak yang mengelola PT Kampung Kurma Jonggol. Semoga Allah selalu memberikan kesuksesan dan keberkahan kepada mereka semua. Harapan saya, semoga program seperti ini bisa terus berlanjut dan juga dapat menjadi titik tolak menyebarnya Al-Quran dan juga tahfidz Al-Quran di Indonesia ini. Sekian dari saya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama ana Rain Mubarok. Ana tinggal di perumahan Laga Harapan, Blok D5, nomor 20, Cikarang Barat, Bekasi.